Oke, teman-teman, saya hari ini akan mengajak teman-teman untuk mengulangi pelajaran kita, yaitu Bezier tuh. Jadi, di rumah masih banyak mungkin yang agak kesusahan. Nah, kita latihan lagi yuk, biar bisa nantinya ke depan lebih gampang lagi. Nah, Bezier tuh ini emang penting ya, karena bisa membuat garis yang melengkung seperti itu. Nah, ini Mister cepetin videonya karena emang hanya penjuruan aja. Kalau mau melihat yang lambatnya, ada videonya di channel ini, jadi deskripsi juga saya berikan. Oke, itu saja tugasnya, bikin gambar. Gambar apa aja boleh, yang penting ada penggunaan dari Bezier tool-nya. Oke. Selamat mengerjakan.